Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari Senin tanggal 22 Juni 2021, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mereview produk terbaru dari GSM, satu buah golok sembelihan hewan kurban style Betawian, full galih johar coklat, full ya. Ini aksesorisnya cuman dural untuk pengikatnya di sini, pangkal bilah. Handle jengkolan, modelnya bulat, sangat glowing, terlihat lampunya rapi rapat. Kita lihat ini simple, simple banget tuh, bisa buat ngaca. Finishing mirror polish. Material yang digunakan adalah baja per mercy Unimog. Kita ukur. Untuk panjang bilahnya ini 28,6. Panjang bilah 28,6, hampir 29. Di pangkal 2,8, terlebar 3,3, memiliki ketebalan 3 mili, cocok banget untuk sembelih sapi gaya tarik maupun sembelih kambing yang kepingin sembelihannya sekali tarik mambrak. Ini ukuran antara 26, 27, 28, dan 29, mantap. Selanjutnya kita tes di selembar kertas HVS. Lancar jaya, tengah, pangkal, ujung, semuanya lancar. Ini termasuk kategori baja langka ya, Vermersi Unimog itu baja langka, sama kayak Perjip Wilis Gen 1 itu juga sudah langka. Halus banget ketajamannya, modelnya simple, glowing, enak. Ini keset ya, meskipun kelihatannya glowing, nanti takutnya licin, keset. Sebenarnya keset, dipegangnya itu keset, tidak licin. Sama kayak tanduk, orang berasumsi tanduk itu wah nanti licin. Terus banyak asumsi masyarakat itu. Kadang ada yang mengatakan saya tidak mau yang ada unsur hewannya itu. Meskipun diukir tidak mau, diukir gambar hewan tidak mau. Terus seperti ini kan tadi full kayu, aksesorisnya duralium. Nah itu mau, karena tidak mau ada unsur hewannya, itu maksudnya dari tanduk, itu kan tanduk hewan, itu nggak mau. Ada yang seperti itu, aneh-aneh orangnya. Terus ada yang berasumsi kalau yang dari tanduk itu licin, terus yang glowing itu licin. Sebenarnya tidak, ini malah keset, saya pegang ini keset sekali, padahal tangan saya hangat saja, tidak berkeringat. Kan ada orang yang tangannya itu kayak keringat dingin itu. Ini enak saja, malah semakin dipegang dia semakin kayak pliket, lengket ya, peliket. Bahasa Jawa ini peliket gitu, lengket. Enak-enak saja sebenarnya. Asumsi orang kan macam-macam. Tapi kalau belum dipegang sendiri kan belum tahu dia. Maka saya sampaikan. Ini untuk ketajamannya sudah cukup, tinggal rajin di stropping jika kepingin lebih halus lagi, karena di stropping itu fungsinya mempertajam mata bilah dan tidak ada efek sampingnya. Kalau diasah itu baru ada efek samping ketika
batu yang dipakai mengasah itu grade-nya malah lebih rendah daripada yang sekarang yang sudah tajam ini. Jadi tinggal di stropping. Kalau saya, menurut saya ini ketajaman ini sudah cukup. Bagi yang lain mungkin merasa pengen lebih tajam lagi, ya tinggal di stropping. Karena ketika sudah menjadi bilah, ketajaman bisa di setel. Oke, mungkin seperti itu pembuka kita di pagi hari ini. Biar lebih semangat lagi. Ini suasana atau cuacanya cerah gitu. Cuman tadi malam sempat turun hujan deras sehingga di atas ini menggenang airnya, di dag-dagan atas, sehingga kita tidak bisa membuat konten di luar. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.